Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Yudhistira, merupakan perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang kami buat, yaitu Mesh Generator dan Mesh Solver. Sebelumnya, di kelompok 5 sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saya, Rio Yudhistira, lalu ada Andika Rizky, dan ada juga Rega Rismawan. Selanjutnya merupakan penjelasan tentang apa itu Mesh Solver dan Mesh Generator. Mesh Generator adalah sebuah program untuk membuat labirin secara random, dan Mesh Solver merupakan algoritma untuk menemukan jalan keluar tercepat dari mesh. Pada dasarnya, program ini merupakan gabungan kedua hal tersebut, yang mana berarti menunjukkan sebuah program yang membuat labirin secara random dan juga menyelesaikannya. Nah, bagaimana sih cara prinsip kerja dari program ini? Berikut adalah penjelasannya. Pada program ini, menggunakan environment pgame yang telah diinisialisasi, maka kita langsung membuat labirin secara acak dengan metode DFS atau Depth First Search. Lalu, menandakan sel-sel yang sudah didatangi, dan apabila menemukan jalan buntu, maka dilakukan backtracking. Setelah labirin selesai, maka selanjutnya kita mencari jalan tercepat untuk keluar dari labirin tersebut. Nah, apa sih Depth First Search itu? Depth First Search adalah algoritma random yang sering menggunakan implementasi stack dan juga merupakan algoritma yang tersimpel untuk membuat labirin di komputer. Nah, bagaimana caranya? Adalah dengan membuat sebuah ruang dengan grid atau batas pada siap masing-masing sel. Sel sendiri berisi 4 baris pada sisi atas, kiri, kanan, dan bawah. Tahap pertama adalah menentukan secara random posisi sel, lalu bergerak menuju sel tetangga dan menandai sel yang sudah didatangi. Apabila menemui jalan buntu atau dead end, maka dilakukan backtracking. Nah, backtracking sendiri apa? Nah, di sini yang digunakan adalah recursive backtracker. Merupakan backtracking yang paling sering digunakan untuk depth first search. Apa sih tahapan-tahapan buat dari recursive backtracker ini? Itu adalah memberikan parameter pada sel yang aktif. Lalu kedua, menandai sel yang sudah didatangi. Dan ketiga, apabila ada sel yang belum didatangi, pilih salah satu secara acak tetangga yang ada. Langsung saja ke programnya. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan environment pgame. Jadi kita buat kanvasnya terlebih dahulu. Lalu kita inisialisasikan pgame-nya. Di sini merupakan define warna, di mana untuk membedakan apa saja yang ada di environment nanti atau di canvas nanti. Ini merupakan setup dari mesh, yang di mana X dan Y merupakan titik awal, itu kita set pada 0,0, itu di paling kiri atas. W atau width di sini kita nulisnya dengan nilai 20. Artinya baris dan kolom yang ada pada environment ini memiliki nilai 20 x 20. Lalu di sini ada cara membuat gridnya. Seperti yang dibilang tadi, setiap sel memiliki 4 dinding pemisah dari sel lainnya. Dari atas, kanan, bawah, dan kiri. Masing-masing memiliki rumus yang berbeda. Ini sudah kami tulis. Dan di sini merupakan definisi push up. Definisi push, yang mana merupakan cara kerja dari mesh generator ini. Jadi apabila dia mendeteksi adanya sel yang belum didatangi atau sel tetangga, baik itu di atas, bawah, kiri, kanan,
dipilih secara random lalu bergerak ke arah itu. Berarti di sini push up adalah untuk yang ke atas, push down untuk yang ke bawah, push left untuk yang ke kiri, dan push right untuk yang ke kanan. Lalu single cell. Single cell ini merupakan pembeda dari warna yang ada pada program ini. Jadi merupakan pembeda untuk menentukan atau melihat backtracking yang terjadi. Nah, di sini nanti akan terlihat warna hijau satu sel saja tapi yang aktif. Nah, itu merupakan tahap dia melakukan backtracking. Lalu di sini ada fungsi solution yang mana merupakan sel yang nanti sudah terisi warna biru akan muncul warna kuning untuk menentukan solusi yang tercepat yang dari program ini. Langsung saja kita mulai programnya. Nah, di sini sel-sel sendiri berwarna hitam pada dasarnya, lalu dengan grid berwarna putih, dan program ini sebenarnya mendorong masing-masing grid itu atau dinding yang menutupi untuk membuka atau menutup sel-sel yang ada di tetangganya atau bersebelahan dengannya. Nah, apabila ada warna hijau kedip, di sini sebenarnya kedip. Nah, ini merupakan tahap di mana program ini melakukan backtracking. Backtrackingnya sendiri dilakukan sampai dia menemukan sel yang memiliki tetangga yang masih belum didatangi. Jadi apabila dia sudah mendatangi semuanya, maka dia akan selalu kedip sampai dia menemukan sel yang belum didatangi tersebut. Dan apabila semua sel sudah ditandai dengan didatangi, maka program akan kembali ke titik awal, yaitu 0,0, dan mulai menjalankan solusi yang ada. Nah, di sini kita sudah mulai selesai. Nah, ini merupakan solusi tercepat dari program ini. Untuk bentuk labirin dan juga solusinya itu selalu random. Jadi, setiap kali kita menjalankan program itu tidak bisa sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.